datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di video kali ini teman-teman Pandu Gaming dan Pak Unat akan coba mainkan game menginap di panti asuhan horor. Dan tadi udah ada informasinya. Ayo pas ini Pak. Waktunya 63 detik lagi. Apa yang terjadi teman-teman? Oh, Pak Unat udah masuk ke dalam gamenya teman-teman. Dan Pandu Gaming tadi pencet tidak ya untuk masuk ke dalam gamenya. Nah, ini dia kamar panti asuhannya. Kita akan coba uji nyali seharian tidur di panti asuhan horor. Ini pasti mengerikan banget. Dan kalian lihat, ih, ada alien foto-fotonya, ada Grim Reaper coy, ada Annabelle. Kenapa ada foto Annabelle dan Chucky? Bayangkan, bahkan ada Sirenhead teman-teman. Pandu Gaming akan coba tidur di area Sirenhead aja ya. Nah, ini dia ayo tidur. Ya, belum bisa tidur teman-teman. Sepertinya Pandu Gaming harus menunggu hingga permainannya selesai nih. Dan ya, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga karena semuanya itu gratis. Tidak apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Oke, permainannya udah selesai teman-teman. Dan di sini ada Pak Unat. Hai Pak Unat. Pak Unat tadi mimpi apa, Pak? Mimpi horor Pak Unat ya. Jadi permainannya ini mirip banget seperti elevator. Malam-malam tidur nyenyak anak-anak. Ini siapa? Mukanya kok kayak jahat teman-teman. Kayaknya dia pemilik panti deh. Oke, permainannya dimulai. Dan oh my mom, apa yang terjadi? Oh my mom, ini siapa coy? Aman peringatan banjir. Ada banjir teman-teman. Kita harus keluar dari sini ya jelas. Ayo, kita nggak punya banyak waktu lagi. Ada banjir. Kita harus kemana? Oh, kita manjat. Ayo Panet, naik Panet buruan. Ya ampun Panet, kasihan teman-teman. Udah tua pasti lambat tuh. Ya ampun, jatuh Panet Gaming. Jatuh dong, gimana caranya nih? Oh, kita pencet E di sini. Dan dapat koin. Ayo Pandu Gaming. Banjirnya semakin tinggi teman-teman. Kita nggak boleh kena yang hijau-hijau ya. Kalau nggak, ya itu dia meninggoy teman-teman. Ngagetin aja. Oke, kita akan coba parkour. Bisa nggak ya? Oh, masih bisa nih teman-teman. Dan larinya semakin cepat nih. Ngomong-ngomong, kita lari ke sini. Ayo lari. Ada banjir. Hantu takut banjir, kocak. Oke, permainannya telah selesai. Dan wajahnya Pandu Gaming kenapa sedih kayak gini teman-teman? Mimpi buruk yang selamat. Tidak ada yang survival teman-teman. Tidak ada yang selamat berarti. Di sini ada yang bisa joget. Ayo pada joget dulu Pak, kita Pak, walaupun sedih. Nah, kita akan joget. Gimana cara jogetnya? Ya bayar dong teman-teman. Tapi harganya nggak mahal. Kita beli yang 50 ini teman-teman ya. Koin 50 survival coy. Kita harus membelinya menggunakan token. Dan ya, harganya mahal banget. Beli token berapa ya? 1000 token 79 Robux teman-teman. Kita beli saja 1000 token. Dan kita akan beli yang ini teman-teman. Malam-malam tidur nyenyak anak-anak. Ayo Pak Unat, saatnya kita tidur. Buruan Pak, kita naik ke atas. Nah, kita akan coba pergi tidur. Walaupun tulisannya menghalangi. Bentar lu Pandu Gaming belum tidur dong. Dan apa yang terjadi nih teman-teman? Ada yang meninggoy di situ. Ih, kayaknya ada kecelakaan pesawat. Dan oke, apakah dia selamat? Ya, dia udah meninggoy. Maafkan aku Kapten Pilot. Dan kita semua masih selamat ya. Jadi ceritanya kita semua kecelakaan. Dan kita terdampar di pulau ini teman-teman. Ini ada apa? Ada suku pedalaman coy. Ih, serem banget. Badannya sangat besar teman-teman. Hati-hati Panet, kabur Panet, kabur. Kita bersembunyi di rumput-rumput ini. Ayo Panet, sini Panet, bersembunyi. Oke, kita sembunyi dalam rumput-rumput. Semoga mereka nggak melihat kita. Oh no, dia melihat kita Panet. Kabur. Cari tempat aman. Paunat, kau di mana Panet? Panet sudah terpisah dari Pandu Gaming nih teman-teman. Di sini ada yang meninggoy. Dia menjadi penyebar setan itu apa? Ngagetin aja. Kabur. Hei, menjauh dari Pandu Gaming. Ah, kita manjat. Nggak bisa manjat teman-teman. Nggak bisa manjat coy. Oke, kita coba lompat ke atas. Yeay, Pandu Gaming selamat. Oke, waktunya kita tidur teman-teman. Tidur dulu. Nah, kita akan tidur dalam sini teman-teman ya. Pandu Gaming belum tidur nih dari kemarin. Kita akan tidur di area alien teman-teman. Apakah Pandu Gaming akan mimpi alien? Mimpi indah Pandu Gaming. Pandu tidur di mana Pak? Pilih aja, jangan sebelah perempuan dong Pak. Pak Unat, masa tidur sama cewek gitu kan? Oke, kita langsung tidur aja.
mengantuk banget. Malam-malam tidur nyenyak anak-anakku. Bentar dulu, kita bukan dikejar sama hantu, teman-teman. Melainkan kita mimpi hantu gitu ya. Seolah-olah hantunya nyata, teman-teman. Dan kita berada di mana nih, halo? Oh my, mom, apa yang terjadi? Dia ngompol atau darah tuh, teman-teman. Kayak ompol aja. Dan aku punya hari istimewa yang direncanakan untukmu. Oh, ulang tahun. Ini ulang tahunnya Pandu Gaming. Bukan dong, Pauna. Ternyata di sana ada Pennywise, teman-teman. Dan di sini ada Miu. Hai Miu, kamu lambat joinnya Miu. Oke, sekarang kita langsung saja. Ngapain tadi kita diarahkan ke sini, teman-teman ya? Ayo Miu, panas sini. Oh my mom, ada Pennywise yang pada kabur, Pak. Sebuah dada umum dibuka, bla 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 bla. Maksudnya gimana, teman-teman? Oh, kita harus lompat ke sini, coy. Nah, kita sampai. Ye, kita menyelamatkan anak ini. Hai, ayo kemari, kita akan bicara dulu. I can wake up, tell them to free me. Maksudnya gimana, teman-teman? Apakah kita ke sini? Aku hanya mengalami mimpi buruk terburuk. Hal baik itu sudah berakhir. Oh, pada game terbangun dari mimpi. Ye, mana di mana ya, Pak Unat? Mana tadi di sini, coy, kalau nggak salah. Atau di sini, Pak Unat bangun, Pak. Pak Unat malah tenggelam ke dalam kasur, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita ada di mana ini? Kenapa ada SpongeBob yang berotot? Mengerikan. Jangan-jangan SpongeBob-nya killer lagi. Dan SpongeBob pegang kue, teman-teman. Jalankan ke Bikini Bottom. SpongeBob adalah marah. SpongeBob adalah marah. SpongeBob lagi marah ini. Pak Unat, tapi mana kita kabur, Pak? Kabur, kabur, kabur. Di sini ada rintangan. Dan di sana ada SpongeBob yang lagi mengejar, teman-teman. Oh no, kita harus berhati-hati. Ada ubur-ubur. Dia akan menyengat kita, teman-teman. Pak Unat, tunggu Pandu Gaming. Kocak, tunggu aku, Pak. Pandu Gaming takut itu dia, teman-teman. Kita akan coba dekati SpongeBob-nya dulu. Kenapa SpongeBob-nya hanya diam-diam saja, teman-teman? Hai SpongeBob, panas sini, panas. Kita lihat dulu SpongeBob-nya nggak gerak, teman. Kita naik dulu ya. Nah, oh, bisa naik di atas kepala. Ya, Pandu Gaming dipukul SpongeBob dan udah meninggal. Kita akan tidur di area apa ya? Oh, sirenet, sirenet yang warna hijau, teman-teman. Pandu Gaming akan tidur, oh, di orange ini ya. Kita akan tidur di sini, tidur yang nyenyak, Pandu Gaming. Oke, dan apa yang terjadi? Kita dikasih pistol dan oh my mom, ada alien, teman-teman. Alien yang sangat mengerikan. Mereka akan menculik anak-anak panti asuhan. Kita akan menyelamatkan mereka semua. Demi kemanusiaan, kita akan melawan alien. Kota ini diserang, mari kita melawan. Mari kita melawan. Mana aliennya? Alien, alien, di mana aliennya, teman-teman? Alien, oh ini aliennya. Ini aliennya. Dor 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 dor. Meninggoy kau alien, meninggoy kau alien. Tembak ya Miu, jangan biarkan alien itu pergi. Nah, Miu ditangkap, teman-teman. Dasar alien botak menyebalkan. Mana dia? Bam bam bam, meninggoy kau, kita injak-injak kepalanya, teman-teman ya. Iya, iya, meninggoy kau. Miu udah jadi hantu, teman-teman. Mana sih Miu? Miu, Miu, Miu tadi ada di sekitar sini. Miu, oh Miu, dia di mana, teman-teman? Ayo mana, kita akan mencari Miu, Pak. Kita akan menyelamatkannya, teman-teman. Tuan tuh, tuan tuh, Miu meninggoy jadi hantu. Ini dia. Iya, jadi hantu, kocak. Ayo mana lagi nih aliennya? Di sini ada Gucci. Ini Gucci apa? Ini Gucci ajaib kayaknya. Kita buka. Wow! Ada koin rupanya. Mana lagi nih? Oh, itu tuh, tuh, tuh. Kita akan tembak bem 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 bem. Meninggoy kau alien. Alien meninggoy jadi alien. Nggak jelas banget. Dada dibuka, Anda menerima dua item acak dan token. Kita dapat minuman gratis nih. Minum dulu. Ya, mereka semua ngebug, teman-teman. Ha, mereka diculik oleh alien. Pauna. Ha, Pandu Gaming mimpi buruk lagi. Dan di sini udah nggak ada orang. Halo, masih ada nih, teman-teman. Ini ada Ana, ini penjaga panti asuhannya, teman-teman ya. Dan kita lihat-lihat dulu di sekitar sini ada apa. Di sini ada area VIP, harganya berapa ya? Kita lihat dulu. Aku ingin masuk. Tok tok tok, ya malu kan nih, teman-teman. Tapi siapa yang setuju Pandu Gaming beli, silahkan kalian komen di bawah. Like sampai 10.000 like lebih, Pandu Gaming akan langsung beli, teman-teman. Kenapa sih panti asuhan anak-anak tapi isinya ada foto Slenderman? Slenderman lagi. Ini yang cewek itu, teman-teman, yang keluar dari TV. Dari sini ada vampir gitu kan, menyebalkan banget, teman-teman. Halo, permisi, tok tok tok, kenapa nggak bisa dibuka pintunya, teman-teman? Mana cara membuka pintunya, coy? Apakah ada ruang-ruang rahasia di sini? Silakan kalian komen di bawah. Ini nggak ada tadi, ini nggak ada ini tadi, teman-teman. Ini apaan, coy? Ada hantu, ada kartun cat juga di sini, teman-teman. Tapi lucu sih kartun cat di sini, hantunya masih ada. Hai hantu, dia kok nggak ngilang, teman-teman? Perasaan tadi nggak ada, coy. Oh, Pandu Gaming ngantuk. Oh, ada Pauna, udah rame lagi nih. Ayo pak, kita tidur lagi, Pak. Oke, kita akan tidur di area boneka apa nih, Pandu Gaming juga nggak tahu. Kita tidur sini, teman-teman ya. Tidur dulu. Malam-malam tidur nyenyak anak-anak. Hei, ngapain Pak Unat, Miu? Ya ampun, tidur, tidur. Kita udah disuruh tidur nih. Oke, dan mimpi buruk kita apa ini, teman-teman? Kita berada di
di sebuah kabin. Dan apa yang terjadi? Halo. Dan apa yang terjadi? Di sini ada kulkas, kita buka dulu. Oke, Wis lah masuk di dalam, teman-teman. Ada ruangan rahasia rupanya di sini ya. Keren. Ayo mana kita cari ruangan rahasia yang lainnya lagi, Pak. Di sini enggak bisa dibuka pintunya. Dan kita harus kemana nih? Ada apa ini? Ada Jason, Pak. Kabur. Nah, Founder dan Miuya. Ya ampun, gak bisa melarikan diri, malah jadi hantu, teman-teman. Tuan tuh, meninggoy jadi hantu. Dan di sini ada yang dikill oleh Jason. Kasian banget. Jason yang sangat jahat. Mana dia, teman-teman? Oh, ini dia. Tuh. Dia membawa pedangnya, teman-teman. Ya, trot. Meninggoy semuanya. Apakah kalian udah tahu siapa sih Jason? Kalian komen di bawah, teman-teman ya. Ceritanya sangat mengerikan. Dan di sini kita bisa hidup lagi. Kita akan coba tunggu 5. Nah, kita hidup lagi, teman-teman ya. 3, 2, 1, kita selamat. Yeay. Walaupun menggunakan 50 token, teman-teman. Jadi seperti percuma dong. Oke, sekarang kita akan coba naik. Di sini ada apa nih? Hai. Di sini ada peramal-peramal gitu. Ini kepalanya siapa, coy? Diisi di dalam bola Miu Paunat. Ayo Miu duduk, Miu. Pada game akan meramal kamu. Dan dinyakinya nanti pecah, kocak. Pada game akan meramal. Suatu saat pernah akan menjadi sultan yang sangat kaya raya. Dan Miu, kamu akan menjadi ekor kucing seutuhnya. Dan kita berada di mana nih? Mengapa malam ini terasa sangat aneh? Ya, sangat aneh banget. Merinding gimana gitu. Apa tadi? Oh, ada mobil di sini. Hai, Panat Miu. Kita akan pergi ke kota menggunakan mobil. Ini kenapa berembun seperti ini? Berkabut, teman ya. Dan ya, kira-kira kita mimpi apa nih, teman-teman? Di sana kayak wow, ada si Rainhead. Oh my god. Miu Panat, ada si Rainhead. Oh, bisa nembak. Oh iya, teman-teman. Di sini ada senjatanya pada game yang bam, tembak ya, wow. Kita akan melawan si Rene, teman-teman. Tembak kepalanya, Pak, boom. Cabut aja baterainya kayaknya ya. Soalnya si Rene kan seperti radio gitu, teman-teman. Oh, pengeras suara, coy, salah nyebut lagi, kocak. Dan di sini ada apa? Kita lempar, kan, teman-teman. Malah jadi bocil Pandu Gaming, teman-teman. Ya ampun, aku merasa aneh. Bukan merasa lagi, ini udah aneh banget. Padahal Pandu Gaming jadi bocil, Pak. Tunggu aku, Paunat. Kita tembak si Renetnya. Minggoy kau. Kita tembak bagian belakangnya, teman-teman. Kita putusin kabel-kabelnya, teman-teman. Akhirnya nggak bisa mengeluarkan suara lagi. Tembak terus, Pak. Jangan biarkan dia hidup. 17 detik lagi. Kita harus segera mengalahkannya, teman-teman. Jika tidak, kita akan kalah nih, coy. Tembak terus. Bam. Dan kita dapat bunga ini buat apa? Hai, si Renet. I love you. Malah nyebut I love you kepada si Renet. Yeay. Kita berhasil mengalahkan si Renet. Ya, dan kita selamat dari mimpi buruk menyebalkan. Ayo Paunat, ayo Miu, sekarang kita tidur lagi. Cum. Kita tidur. Kerjaan kita tidur mulu. Dan kita akan coba tidur di area Grim Reaper ini. Ngantuk banget nih Pandu Game. Hei, kalian berdua, ayo tidur. Ngapain kalian? Ayo cepat buruan tidur, bukannya lompat-lompat, kocak. Oke, sekarang mimpi kita apa nih, teman-teman? Oh my god, apakah kita saling kill? Semuanya jadi impostor. Tembak meninggoy kau. Tembak. Awas Miu, jangan sampai kau ketembak. Tembak dia meninggoy lagi. Kita tembak dia. Oke Miu, kita harus saling melindungi Miu. Kita akan tembak lagi. Sini kau. Serang dia Miu. Jangan tembak Pandu Gaming tapi ya. Dan kita cari Paunat dulu. Kita akan selamatkan Paunat, teman-teman. Paunat ada di mana, coy? Tembak dia meninggoy kau. Di mana impostornya? Dan semua kayaknya impostornya. Oh ini Paunat. Hai Paunat, ayo sini Pak. Kita akan serang mereka semua Pak. Hanya kita yang boleh selamat nih, teman. Kita tembak ya. Jangan Pandu Gaming ditembak, Miu. Kocak Gaming dah. Tembak lagi sana. Meninggoy kau. Nah, kalah dia, teman. Nah, kena lagi. Dan di dalam sini ada lagi, kocak. Ngapain kalian di sini? Meninggoy kalian. Oh, mereka ingin membuka peti harta karun, teman-teman ya. Kita kill aja mereka. Di sini ada Spider-Man. Yeay, kita berhasil kill semua player. Dan pemenangnya, ya, kau yang menang, Miu doang. Pandu Gaming kan menang. Dan Pandu Gaming tadi menyelamatkan Miu. Jangan-jangan Miu tadi menembak Pandu Gaming, teman-teman. Menyebalkan. Pandu Gaming jadi bocil lagi. Hai kakak Miu, apakah kau ingin permen ini? Miu kenapa sedih, teman-teman? Kayaknya dia kehilangan ikannya ya. Dan di sini juga ada ransel. Ini buat apa nih? Kita bisa ganti-ganti baju gitu.
ya. Wow, keren banget. Pada gue pengennya warna biru dong. Warna kuning aja deh. Pada coba apa ganti bajunya bisa nggak pak? Kenapa pakai baju bolong-bolong pak Unat? Wede, baju hijau keren pak. Kita malah jadi kayak Teletubbies nih. Dan berikutnya apa nih? Harap bla bla ya. Tadi ada yang ngomong, oh ini Freddy teman-teman, karakter dari FNAF teman-teman. Oh my mom, itu dia coy, boneka yang mengerikan. Kabur. Ini adalah pesta ulang tahunnya teman-teman ya. Dia malah jadi killer gitu kan. Oh Freddy, kau tak akan memakan Pandu Gaming kan? Oh disitu ada Miu, tunggu aku Miu. Oke, di mana Freddy-nya? Freddy-nya kok udah hilang? Udah jadi foto kayaknya teman-teman ya. Malah berubah jadi foto, kocak. Oke Miu, hai Miu, kita akan coba cari Freddy. Oh itu Freddy-nya. Freddy-nya ada di dalam. Dia mencabik-cabik semua anak-anak teman-teman. Kasihan banget. Ay bangun Pandu Gaming. Bangun. Ini mimpi buruk. Mimpi buruk, kita jedutkan kepala kita ke tembok aja. Iya bangun. Ay Miu, bangun. Kenapa gak bangun nih kita? Bangun, ayo bangun. Malah sakit nih kepala teman-teman. Dan di sini ada area apa nih? Story out of order. Di mana Freddy-nya? Oh itu dia Freddy-nya. Oh no Freddy. Aku hanya ingin merayakan ulang tahun. Nah di sini area ulang tahunnya teman-teman. Happy birthday, yeah. Kita selamat. Dan ya teman-teman, mungkin cukup sekian dalam episode kali ini tentang Pandu Gaming, Pauna dan Miu memainkan game tidur di panti asuhan. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen dan di subscribe. Bye bye.